lihat guys, dan dia lewat depan kita guys. Aja gede banget. Wow, benar-benar wow banget ini. Gue gak bisa bayangin ini apa nih. Di atas bawah. Sama yang ini. Yo guys, balik lagi sama gue Yodi Fit. Anjay, ini ada istri gue nih. Tuh ada anak gue. Nih, ada yang kecil-kecil juga nih. Halo, kita lagi ada di mana nih guys? Iya, betul banget, kita lagi ada di bandara guys. Kita mau liburan dulu nih, seperti udah pernah gue bilang ke kalian ya. Gue bakalan liburan selama 2 minggu guys. Jadi kita gak bakalan ngonten motor dulu selama 2 minggu. Gue bakalan ajak kalian jalan-jalan nih guys. Kalian tahu kira-kira gue mau kemana? Coba kalian tulis di kolom komentar dulu nih. Tapi perjalanan kali ini gue akan kasih lihat kalian dari kita taruh koper masuk pesawat sampai kita mendarat di tempat tujuan guys. Oke, jadi terus ikutin kita gas. Oke guys, kita udah mau masuk pesawat dulu ya. Akhirnya ya kan, kita pergi liburan dulu. Nih istri gue di belakang nih itu. Senang gak? Kita liburan dulu ya guys ya. Udah kira-kira pada tahu belum nih gue mau kemana nih? Ayo tebak, ayo. Ayo tebak, ayo. Jadi ini gue mau transit dulu, terbang ke Singapura dulu. Nah, habis dari Singapura gue baru pergi ke negara tujuan guys. Guys, kita baru sampai nih ya. Kita baru sampai di Singapura nih sama anak-anak gue nih, sama istri. Nah sekarang kita lagi nunggu train dulu. Kita mau pindah terminal karena kita transit. Habis itu kita lanjut lagi kita ke tempat tujuan guys. Ini gue kalau ngomong kenyang gak kenceng-kenceng di vlog kali ini, mohon maaf ya. Karena memang kondisinya gak memungkinkan gue untuk ya teriak-teriak ya kan, kocak. Oke, kita lanjut dulu, kita nunggu trainnya dulu. Oke, sampai deh guys, kita naik ya. Biar kita berbagi pengalaman nih guys. Ayo naik sayang. Gue cap. Guys duduk aja, apa di sini guys. Papa mau berdiri aja. Tuh. Aduh, agak takut ya? Kita di kereta. Di mana aja? Di kereta cepet. Rame dan cepet banget. Jadi biar kalian juga dapat pengalaman ya guys, jalan-jalan gua kali ini sama keluarga ya kan. Lapar atau ngantuk? Gilik. Pemandangannya bagus banget. Boleh gak? Keren guys. Wajib kesini. Wajib kesini ya. Wajib. Nah guys, ini dia kita udah sampai di tempat bandara transitnya Singapura. Jujur ya gue lapar iya, ngantuk iya. Asem banget mulut gue anjay itu. Kita nih pagi hujan juga. Gue kok gak konsen cok, mau ngomong apa juga gak konsen cok. Sumpah gue lapar iya ngantuk iya. Outfit check. Pegang rokok-rokok lagi. Dia pegang kamera bini gue nih. Bini gue yang asli. Ampol
Nah, jadi kita bisa tadi anak-anak gua naik apa gitu ya, apa sih tadi? Ya naik kereta gitulah. Ya naik kereta-kereta gitu, nah gua kereta sih gua sepeda-sepeda gitu. Eh mau karena apalah gua tahu ya. Jadi kita mau lanjut ke serat dulu, mungkin gue mau cari makan. Yang penting gue tadi udah liat tempat smoking room. Ada tempat ngerokok, gue mau ngerokok dulu guys. Udah gak tahan. Ini kita lagi jalan menuju ke gate-nya kita. Iyalah. Tempatnya itu sih. Lumayan di ujung guys. F F59. Gimana perasaan bapak? Ngantuk. Kurang tidur, tadi bangun jam 3:30. Nggak sih, jam 4. Kurang dikit. Jam 4 tau kamu bangunin, Ay. Ya pokoknya jam 4-an tadi kita bangun. Gila, jauh banget, Bu. Tapi tadi udah sempet tidur ya, Pak, di pesawat? Iya, sebentar dong. Itu jauh banget, Mama. Nggak smoking room. Nggak smoking room, balik lagi ke depan, cuy. Bapak olahraga. Eh, semangat ya, Viva. Mau ngerokok aja, perjuangan ujung ke ujung, guys. Mudah-mudahan di ujung udah smoking room, guys. Oke okay guys, sekarang kita lanjut. Kita lanjut sekarang OTW ke Jepang. Tadi kita udah 2 jam ya, apa 3 jam kita. Tadi kita udah 2-3 jam di Singapura dan sekarang kita lanjut ke mana, Aka? Jepang. Ke Jepang, betul guys. Jadi tujuan kita liburan ke Jepang ini guys, kita ke Jepang. Mana kalian lihat? Lihat di situ. Lihat enggak? Sei. Ini si ganteng nih, cuy. Kinclong banget tuh. Palanya. Ya guys, setelah tadi kita berjam-jam di pesawat dan akhirnya kita udah mau sampai nih. Wes. Udah pada muka-muka lelah semua nih. Capek enggak, Aga? Capek. Nah ini tadi kita udah di apa tuh, Miyabi. Kok ada Miyabi anjay, tadi Miyabi. Nah ini tadi tadi sekarang kita mau ke Osaka nih guys. Jadi tujuan kita itu ke Osaka dan kita udah mau sampai. Sebentar lagi kita udah mau sampai. Nah, ini anak gua nih. Cah, capek gak? Capek gak? Katanya mau Jepang tapi capek sekarang. Capek semua, tapi kapal hari ini enggak full. Apa sendiri capeknya? Aku tuh. Oh, permen karet. Apa? 30 menit lagi sampai. 30 menit lagi kada, guys. Mana coba lihat. Oh, mana tulisan 30 menit? Mana tulisan 30 menit? Ada di bawah situ tadi, nanti ada di bawah tulisannya di situ. Eh, lapar gak? Yo guys, kita udah sampai cuy di Jepang cuy. Sekarang kita udah di dalam keretanya bersama pramugari-pramugari cantik di dalam sana ya. Tuh guys, ya pramugari-pramugari cantik. Gak sopan katanya gue, tapi lebih cantik anak-anak gue lah. Anak-anak gue lebih cantik lah, apalagi mini gue pasti cantik lah. Nah kita bersama para ini, bersama para pilot dan para pramugari yang ada di sana tadi. Oke, sekarang kita lagi mau menuju ke mana ini? Aduh, capek gua gila guys. Tadi kita di pesawat itu sekitar berapa jam? 6 jam apa 7 jam nih. Coba pegangin kameranya biar orang-orang bisa lihat kamu juga. Nah, jadi dekat. Jadinya ditutup dong. Nah, ya, oke. Okay. Nah guys, jadi ini kita ada posisi capek banget ya kan. Tadi kita ke Singapura dulu, dari Singapura kita tadi transit kurang lebih 2-3 jam. Dari Singapura kita lanjut lagi ke Jepang dan kita sekarang udah sampai di Jepang. Naik kereta. Naik kereta kita. Capek banget, tapi aduh aku takut jatuh. Capek banget dan sekarang ini keretanya udah mau jalan ya, guys. Ini namanya kereta cepet, guys. Ah, dia udah mau jalan. Takut, guys, aku. Pegangan. Oke, papa yang pegangin. Nah, jadi pegangan dulu nih. Pegangan enggak boleh begitu, Cah. Pegangan. Dan mereka lagi pada lagi pada nge-vlog juga nih, gak jelas nih memang. Gimana Cah, seneng gak udah sampai di Jepang? Jepang bukan begitu, itu mah apa? Ini mana sih, ini si kecil nih? Jangan lari-lari, pegangan di sini. Makanan khas Jepang apa? Makanan khas Jepang, gado-gado. Salah, sushi.
Oh sushi, kirain gado-gado. Bukan, soalnya roti mbak. Sini, sini, yang kecil sini. Pegangan sini. Kalau ini gimana nih, akhirnya dia tercapai ke Jepang nih, ya kan? Kalau gue udah 3 kali ke Jepang, guys. Awas, lihat jalannya, lihat jalannya. Oke, kita udah sampai nih, guys. Bersama para pramugari-pramugari, ya kan? Aduh, jadi pengen bareng. Aduh, bisaan aja nih anak gue nih, ya. Tapi ini gue nih ngerekam-ngerekam pramugari, ya kan? Asli Jepang ini. Made in Japan. Made in Japan. Oke, sekarang kita mau ke imigrasi dulu ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai di hotel. Ya guys, ini udah hari kedua ya. Kemarin udah gak sempet ngevlog lagi, gue udah capek banget cowok. Jadi ini hari kedua, kita baru sarapan dan ini lagi prepare. Sebentar gue pergi sama keluarga gue dan ada bokap nyokap gue juga. Dan ada, aduh gue jadi gelap. Ada kakak gue juga datang. Tapi mereka gak masuk frame karena ya begitulah ya, mereka belum siap masuk frame. Butuh waktu guys. Jadi ini kita lagi prepare ini mobilnya nih guys ya. Selama beberapa hari ke depan, selama 2 minggu mungkin gua akan pakai mobil ini. Anak-anak gua di dalam udah di dalam semua. Ada dua anak-anak gua. Panggil dong, Bab. Aka. Caca. Ini yang akan jadi driver kita for today. Kayaknya berapa minggu ke depan mungkin dia kali guys. Jadi ini rokok pertama gua di pagi hari. Udah penting ngopi. Banget. Mobilnya juga kurang enak guys di sini. Tadi sandwichnya habis gak? Enggak. Kurang enak. Gak suka gue. Gak cocok gue makanan gini guys. Emang kita orang Indonesia kita makan cocok makan nasi ulam guys, nasi uduk. Mama bubur pagi-pagi. Kopi ABC, Indokafe ya kan ini walaupun gue nggak di endorse ya. Gue sebutin aja tuh merek. Jadi kita mau prepare nih guys ya. Kita mau prepare, kita mau jalan, rokok udah siap, vape udah siap, kita gas nih. Oke. Okay? Jadi langsung aja kita gas sekarang guys ya. Guys, kita udah sampai nih di salah satu tempat apa namanya? Nih, si Gemot di temple nih, kuil apa gitu guys ya. Okay. Nih, kita udah sampai tadi kita udah sempat ada ini nih guys. Bentar nih, ada sesuatu nih. Tuh, lagi ada upacara apa gitu guys. Gua zoom ya. Lagi ada acara upacara sesuatu nih keagamaan atau apa ya? Gua lupa tadi dikasih tahu ini kuil apa gitu, cuman gua nya yang kagak tahu sih guys. Oh iya lagi ada upacara itu guys. Gua nggak tahu kalian kedengeran atau enggak ya. Tapi di sini ada kayak bunyi gong gitu tuh. Oke, berarti ini ada upacara adat istiadatnya atau apa? Gua kurang paham ya guys ya. Pede, wadaw guys, kalian bisa lihat ya, ini di depan kita ada kincir angin kalau namanya di Indonesia. Kalau di sini namanya Ferris wheel kalau nggak salah, jadi kita bakalan naik ini kayaknya ya. Iya, Bapak aja ya. Ih, nggak mau guys, gua nggak mau naik ini, gua anxiety. Kamu aja ya. Alexa, beda nih. Grace, Mami, Alexa sama Caca ya. Yang naik itu ya. Mau ya? Benar. Bener? Iya. Oke. Okay. Nanti kalau Bapak ikut aku kasih 1 juta. Enggak mau. Kita enggak bakal mau naik itu, guys. Kita skip dulu. By the way, mulut gua asem. Jadi kita cari tempat ngerokok dulu. Gua mau ngopi juga nih. Ini istriku juga lagi apa ini? Lagi foto-foto di situ. Oke, okay, kita gas dulu ya, guys ya. Nah, guys, ini penampakannya kalau kita dari dekat ya. Gila sih ngeri banget sih. Gua lihat sih ngeri banget, guys. Sumpah dah. Ngeri banget. Kok kalau naik ini kayaknya bisa jantungan cuy. Gua nggak berani tinggi guys, asal kalian mau tahu ya. Buset guys, tinggi banget ini. Gua kasih lihat ya. Tuh. Aduh, coba deh kalian komen deh ada yang berani nggak naik ini nih. Gila kalau gua sih enggak dah, skip dulu guys, skip dulu. Guys, kita udah di tempat makan nih, ramai banget ya. Jadi jadwal kita hari ini sebenarnya ke akuarium guys, tapi sebelum ke akuarium kita makan dulu nih. Nah, anak gue lagi makan juga di situ. Ini yang kecil-kecilnya di sini. Enak kan ini takoyakinya? Enak. Enak? Panas ya? Dan ini kita makan dulu nih. Istri gue ini juga lagi prepare mau makan. Oke, jadi langsung aja kita makan dulu ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi kalau udah di akuarium. Guys, kita udah sampai nih di akuarium ini. Anjir, cuy. Mirip-mirip sama Sea World sih guys, tapi ini baru pintu masuk nih. Nanti kita bakal ke dalam lagi, kita bakalan lihat lagi.
Oke, nih ada ikan. Ah, ini mah kecil lah. Kita bakalan masuk lagi, kita bakalan lihat ya mungkin di dalam makanan lebih gede lagi nih, guys. Kenapa? Ih. Pinocchio. Kenapa itu? Ikan Pinocchio. Halo, Gas. 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 Wedan, gokil-gokil banget tuh. Wah, gila. Aku juga sih. Luar biasa, guys, pausnya. Guys, dari sini kita bisa lihat dengan sangat jelas nih. View-nya di sini luar biasa. Luar biasa banget, guys. Terbukau kok. Keren banget, guys, pemandangannya. Gila, guys. Keren banget ini akuarium ya. Dan kalian lihat apa ini? Ikan pari, guys. Lihat, guys. Dan dia lewat depan kita, guys. Anjay, gede banget, cuy. Wow, benar-benar wow banget ini. Gua nggak bisa bayangin ini akuarium berapa gede ini, di atas bawah. Oke, jadi seperti ada dua di dalam ini, sama yang ini. Berarti ada dua. Gile. Guys. Gede banget. Aduh, gue udah gak tau udah mesti ngomong apa, guys. Gue cuma bisa bilang gede banget, aja gede, Jo. Ada yang tahu, guys, ini apa nih? Betul sekali, burung perkutut. Ini kayaknya udah mau kelar, guys. Kita udah dari bawah, dari tadi di bawah. Kita baru aja naik dari sana. Sekarang kita tempatnya udah terang. Tadi kan tempatnya gelap-gelap ya. Sekarang kita udah di tempat yang terang. Ada apa di bawah? Ada di apa di bawah? Kita lihat di bawah airnya. Airnya dalam banget. Dalam ya airnya ya? Dalam banget. Wih. Berani gak nyelam situ? Ya lanjut ya, jalan ya. Kakak berani gak nyelam situ? Gak berani lah, ayo lanjut ya, jalan ya. Burr. Ayo. Yuk. Kita ketemu lagi penguin, guys. Tapi kali ini penguinnya beda jenis. Beda ras. Anjay. Yang tadi gua kasih lihat pertama kali, guys, kincir anginnya. Gile, gede banget ya, dari jauh aja gede banget. Dan itu istri gua juga, mana anak gua. Ini anak gua satu lagi nih. Udah mau jalan. Oke, guys, kalau gitu sampai di sini dulu konten kali ini.
Jadi selama 1 minggu, 2 minggu ke depan mungkin gue bakalan upload mengenai gue dan keluarga jalan-jalan di Jepang, guys. Semoga momen gue jalan-jalan holiday liburan kali ini bisa apa ya? Ya bisa gue berbagi dengan kalian lah, guys. Oke, jadi gue bakalan lanjut di Jepang selama 2 minggu. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya yang lebih gokil, guys. Sekali lagi thank you banget buat supportnya dimanapun kalian berada. Gue Yodi Fit pamit dulu. Bye-bye, guys.